Saya latar belakang keluarga yang non seniman. Jadi keluarga saya itu kebanyakan pegawai negeri dan pedagang. Jadi ketika selesai sekolah di Sekolah Menengah Seni Rupa Palembang dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja, itu dikarenakan tidak ada universitas seni di sana. Akhirnya tahun 1995 itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Jogja. Setelah selesai tahun 2004, akhirnya saya memutuskan bahwa saya mulai harus mulai profesional sebagai seniman, jadi tidak nyambi lagi jadi full time artis. Nah, dari selesai kuliah itu dari tahun 2004 sampai sekarang, akhirnya memutuskan bahwa seniman bukan lagi sekedar hobi, tapi itu sudah menjadi profesi saya, dan saya memutuskan itu sampai sekarang. Menjadi seniman itu bukan pilihan, saya lebih percaya dengan itu takdir. Nah, tidak semua orang itu bisa menjadi seniman. Menjadi seniman itu sangat sulit. Artinya kita selalu dituntut untuk terus berpikir tentang kebaruan, tentang sesuatu yang sangat kreatif, dan itu luar biasa tekanannya, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Ya saya pikir, ya sudah lah, kalau ini menjadi takdir saya akan menjalani dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, lebih dari 20 tahun, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa hidup dari kesenian dan bisa bertemu dan bisa menghidupi kesenian saya. Ada banyak sosok. Betul, keluarga saya sih tidak ada istimewa. Yes. Ya, contohnya. Itu ada referensinya lebih banyak dari luar. Setelah saya mengerti dengan seni, ya saya mulai kenal dengan buku-buku lukisan, buku apa nih, bagaimana mereka menjalani kesenian mereka di tahun 50-an, bahkan lebih sulit dari zaman sekarang. Dan mereka percaya bahwa seni adalah jalan hidup, dan mungkin mereka salah satu pionir, dan itu yang menginspirasi saya sampai sekarang. Beda-beda dengan intinya, di superficial diri saya memaparkan bahwa ada pergeseran literasi yang luar biasa selama 10 tahun terakhir. Kita dari dunia analog hanya menjadi ke dunia teks digital, dan perubahan-perubahan ini membuat dampak yang luar biasa, dampak positif dan dampak negatif. Nah, itu sisi yang saya tarik menarik, dan saya berada di tengah-tengah. Saya tidak akan memberikan kritik ataupun setuju dan tidak setuju, karena saya berhidup di dua dunia ini, dan semuanya itu merupakan pilihan. Tinggal kita bagaimana kita memilih apa yang kita mau, memilih apa yang cocok menurut kita. Nah, selain pergeseran literasi, pola membaca dari digital ke analog, dari analog ke digital, ada juga pergeseran keinginan membaca. Kalau dulu ketika kita berhadapan dengan buku, yang kita cari adalah kita pengen tahu, kita mencari ilmu di buku. Apa sih yang menarik dari buku ini? Apa sih yang terkandung dalam sebuah buku gitu? Ada kita bisa membaca berhari-hari lalu di dalam buku, memang betul-betul mencoba untuk memahami isi buku tersebut full. Tapi berbeda dengan sekarang, orang ketika membaca itu lebih rekreatif. Kalau mau dirunut, sekarang semua orang membaca, tidak ada orang yang tidak membaca, walaupun lewat HP, lewat gadget dan lain-lain. Tapi lebih cenderung kegiatan kreatif, bukan kegiatan edukatif lagi. Karena bagi generasi setelah saya, membaca itu tidak lebih dari sekedar untuk mencari hahaha dan hihihi. Ketika membaca, mereka tidak peduli sumbernya dari mana, terus apakah sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting saya bisa membaca, saya bisa tertawa, dan bisa pagi saya sudah lupa. Nah, pergeseran ini yang menurut saya perlu kita cermati. Tapi ya sah-sah saja, ini kan sebuah pilihan. Di dunia yang terbuka, siapa pun berhak untuk memilih. Toh kita tidak bisa menyamaratakan persepsi dan tidak bisa menyamaratakan kebutuhan. Apapun yang kita pilih adalah ya benar. Silakan pilih, dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, dan kita lihat saja 10 tahun. Cuman itu memang sekarang masalahnya. Saya hidup di dunia 90-an. Ketika semua informasi itu menjadi serba sulit. Kalau kita mencoba informasi, kita bisa mencari referensi di katalog atau buku. Nah, sekarang di generasi milenial semuanya sudah terbuka.
Orang bisa mendapatkan referensi dari mana saja, apalagi dari internet, semuanya bisa dilacak dan bisa dilihat. Nah, bagi generasi milenial ini keuntungan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita mau mencari informasi ya cukup dengan hitungan detik kita membuka HP, semua referensi ada. Tapi celakanya nanti kita akan terjebak bahwa berkesenian itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena persoalan berkesenian itu bukan persoalan bagaimana membuat karya yang bagus, tapi ada banyak varian-varian lain, misalnya bagaimana kita bisa mengemasnya lebih jauh, sebagai bagaimana kita bisa membranding sebuah karya seni menjadi karya seni yang baik, tidak hanya sekedar kontennya saja, tapi di luar konten pun harus kita pikirkan. Artinya generasi milenial sekarang lebih dituntut untuk lebih kreatif dari generasi saya, dan saya yakin generasi kalian generasi yang sangat bisa, kenapa tidak? Karena pergerakan generasi milenial itu sangat luar biasa. Satu catatan bahwa di kesenian itu pasca produksi itu menjadi bagian penting. Sebagai seniman kita tidak bisa lagi cuma sekedar duduk di studio berkarya, setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Nah, tugas seniman milenial harus bisa kedua-duanya, bisa memproduksi dan bisa juga mengemas setelah produksi. Nah, ini menjadi modal besar bagi generasi milenial. Dan dibandingkan generasi saya, kebanyakan seniman memang stop di studio berkarya menunggu pembeli dan itu sudah kuno. Apa sekarang itu buang itu semua. Generasi milenial, generasi yang harus juga bisa, generasi yang harus juga mampu membuat karya yang bagus, tapi juga bagaimana mengemas karya tersebut menjadi konsumsi publik yang bisa menarik dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang catatan yang penting menjadi seniman itu yang dibutuhkan adalah attitude yang baik. Kita tidak cukup dengan karya yang bagus, tapi juga harus dibarengi dengan attitude yang baik, karena tanpa attitude yang baik, karya sebaik apapun itu menjadi tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya, karena akan menjadi sekedar tempat yang tidak akan bisa dinikmati sama sekali. Dari zaman mahasiswa, jadi dari tahun 96-97 itu saya sudah mulai mengeksplorasi tech. Tapi kesadaran lebih jauh mengenai tech itu sebenarnya dimulai ketika tahun 99 sampai sekarang sih, itu dimulai dari tahun 99. Pada awalnya teks itu sekedar sampiran. Jadi ketika saya melukis ada beberapa bagian yang tidak bisa dilukiskan, itu saya jelaskan dengan teks. Jadi seperti menggambar komik, tapi bukan komik konvensional. Tidak mudah untuk menerjemahkan apa yang saya baca ke dalam yang saya baca itu menjadi lukisan. Jadi saya memutuskan bahwa ya sudahlah, kenapa saya tidak menuliskan apa yang saya baca ke dalam kanvas? Dan itu keputusan yang sangat penting. Kenapa sih saya lagi harus membuat figur? Kenapa saya harus membuat bentuk? Kalau dengan tulisan saya sudah bisa menerjemahkan semuanya, menerjemahkan isi apa yang saya baca, terus juga bisa menerjemahkan apa yang saya mau, dan juga sebagai bagian dari elemen artistik. Saya lebih tertarik dengan coretan, dengan coretan-coretan yang kata orang cakar ayam, tapi bagi saya itu sangat luar biasa artistik. Karena setiap orang ternyata punya karakteristik menulis yang berbeda-beda, dan itu sampai sekarang. Dan sekarang, lanjutan dari seri teks ini, saya untuk mencoba menerjemahkan itu menjadi media-media baru. Misalnya menjadi instalasi yang terakhir ini, kemudian seperti TV yang adventure, ini bentuk-bentuk eksplorasi media teks baru bagi saya. Dan akhirnya sampai sekarang itu masih saya eksplorasi. Sebenarnya masih banyak ide-ide yang bisa dikembangkan dari teks sebagai inspirasi melukis saya, pemikiran saya. Ya pelan-pelan nanti akan saya coba bereksperimen lebih jauh, eksplorasi lebih jauh. Kemudian semoga dengan eksperimen tersebut bisa menghasilkan karya-karya juga yang luar biasa. Ya pelan-pelan nanti akan saya coba bereksperimen lebih jauh, eksplorasi lebih jauh. Kemudian semoga dengan eksperimen tersebut bisa menghasilkan karya-karya juga yang luar biasa.